Iya, Mas. Kenapa? Loh, kok kenapa? Kan ini kamu yang nelpon. Oh iya, lupa. Iya, kenapa ya? Gak apa-apa sih, Mas. Pengen cerita aja. Iya, boleh, boleh. Iya. Kamu hari ini tuh habis bimbingan sama ibu-ibu PKK itu kan? Iya, Mas. Tadi seru banget loh. Coba tanya sama Ai. Gak usah tanya aja deh, aku aja yang cerita. Iya, boleh, boleh. Ya wes, gimana ceritanya gimana? Intinya tuh yang bikin seru itu adalah ibu-ibu PKK-nya. Mereka tuh bikin kita ketawa-ketawa, bikin kita apa ya? Seneng gitu bawaannya sama mereka. Tadi itu ada satu orang namanya Bunia. Nah, Bunia ini tuh datang jauh-jauh dari, gak tahu dia, pokoknya dia bukan tinggal di daerah situ, Mas. Oh ya? Kok bisa ya? Ada orang gitu yang sudah berumur, udah ibu-ibu. Dia bisa gitu, berinisiatif, terus mau datang. Sebentar, kamu napas dulu, coba napas dulu. Udah. Tapi ya, San, aku tuh jadi kepikiran. Kalau kita tua nanti itu, kita tuh bakalan nyesel gak ya? Nyesel kenapa, Mas? Ya, nyesel sama semua hal yang gak kita lakuin. Kalau menurut aku, apapun yang kita lakuin, kita pasti nyesel. Nah, justru karena itu, kita harus ngelakuin hal yang menurut kita tuh bener, Mas. Bukan aku jadi ngoceh. Ya, kalau kamu mau ngomong aku juga gak apa-apa. Aku ngoceh lagi deh, sampai 10 jam ke depan. Iya, boleh, Susan, boleh. Ya udah, sampai waktu tahajud ya, Mas. Berarti kamu nanti yang bangunin aku ya? Boleh. Tapi bayar. Bayar? Bayar pakai apa? Traktir makan aja deh. Yang bener. Ya udah, kalau gitu Mas istirahat ya. Ya udah, ini berarti enggak apa-apa ya kalau aku tidur duluan. Ya udah, ntar aku bangunin deh. Oh iya, Mas, teleponnya nggak usah dimatiin ya. Ya udah, Mas istirahat ya. Good night, Mas. Iya, good night, Susan.